Lintasan sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit yang kurang dari 5 km dengan aspalnya yang menyita perhatian publik, kini piala untuk MotoGP pun ditunggu-tunggu publik untuk ditunjukkan sebelum dibawa pulang oleh pemenang. Wakil Direktur MGPA Cahyadi Wanda mengatakan, pembuatan piala MotoGP dimenangkan oleh anak negeri asal Bali, yakni Tuxedo Studio Bali. Dengan desain unik, ukuran besar, memanjang, dan dari bawah ke atas membentuk lintasan MotoGP. Untuk Moto3 dan juga Moto2, desainnya dibuat sama, hanya dengan ukuran yang berbeda. Pialanya memang unik ya, pialanya memang belum kita tunjukkan, pialanya akan ada shape sirkuitnya di atasnya. Jadi piala itu akan berbentuk panjang, dan di atas itu ada bentuk khas dari sirkuit Pertamina Mandalika. Dan proses ini adalah semua berdasarkan approval dari Dorna dulu, baru setelah mereka approve, kita produksi. Jadi bentuknya dari MotoGP, Moto3, Moto2 itu sama semua, cuman memang secara sizing kita mengikuti guideline dari Dorna. Setiap negara pasti berbeda, saya rasa ya. Dan di sini yang paling unik adalah kita mengutamakan bentuk dari sirkuit ini ada di dalam piala tersebut. Budi Krista, Kadek Santosa, Kompas TV, Lombok, Nusa Tenggara Barat.